Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warm, pokoknya marem. Oke mas bro, kita intro dulu mas bro. Ya mas bro, hari ini saya kembali mancing lagi mas bro. Mancing kali ini targetnya ikan lembat mas bro, dan saya ditemani sama mas Nyong. Oke ya mas bro, kita langsung mulai saja untuk memasang umpannya ya mas bro. Oh ya, buat mas bro yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya mas bro. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga mas bro selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Saka Channel Lamandau. Oke mas bro, umpan kita masukkan ya mas bro. Semoga aja nanti dapat ya mas bro. Teknik mancing ini masih sama mas bro, seperti biasa mas bro, dengan cara mengogok-ogok si lubang mas bro. Oke mas bro, setelah umpan terpasang, kita tunggu sejenak mas bro. Benar saja mas bro, tidak seberapa lama curan saya bergoyang mas bro. Itu tandanya ada ikan lembat yang mau makan mas bro. Setelah merasakan tarikannya mas bro, akhirnya ikan lembat pun berhasil untuk saya angkat mas bro. Ya, saya strike mas bro, dapat ikan lembat babon 25 tahun lagi tapi mas bro. Mancing ikan lembat, saya lanjutkan lagi mas bro mancing malam hari mas bro. Targetnya mancing dan mancingnya lembat, saya ditemani sama Pak Wiwin mas bro dan satu orang lagi mas bro, yaitu Lesitorus. Dan targetnya masih sama mas bro, mancing ikan lembat ya mas bro. Perjalanan agak lama mas bro, sekitar memakan waktu 20 menit mas bro. Dan akhirnya kami pun sampai di spot ya mas bro. Tidak menunggu lama mas bro, Pak Wiwin pun langsung nyemplung ke sungai mas bro untuk memastikan sarang si ikan lembat mas bro. Kami berdua, saya dengan Laimaringan atau Lesitorus, menunggu dari atas mas bro, dan saya hanya menjadi seorang kameramen. Umpan mulai dipasang dan dimasukkan ke dalam lubang ikan lembat mas bro. Teknik mancingnya juga masih sama ya mas bro, masih menggunakan galah untuk mengokok-okok ya mas bro. Secara perlahan tangan Pak Wiwin langsung memasukkan ke dalam lubang si ikan lembat mas bro. Umpan pun sudah terpasang mas bro. Kita tunggu menunggu waktu sejenak mas bro. Langsung tarik. Ya, langsung ditarik cuy. Tidak lama setelah umpan dipasang dan dimasukkan ke dalam lubang, akhirnya ada sambaran dari dalam mas bro.
apa kalau aku kayak gitu pakai kayak gini juga aja kok pindah kayak gitu dia. Oke Mas Bro, mancing kali ini cukup sampai di sini dulu ya Mas Bro. Sampai jumpa lagi di video berikutnya Mas Bro. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya Mas Bro.